Media sosial diebohkan dengan video suasana pengajian di salah satu rumah warga. Ada satu hal yang menarik perhatian netizen. Jika pada umumnya, yasinan berakhir dengan membagikan sebuah bingkisan seperti makanan, namun tidak dengan salah satu pemilik agenda di dalam video tersebut. Acara yasinan ini cukup berbeda dengan acara pengajian pada umumnya. Pasalnya, tamu undangan diberi bingkisan galon. Video TikTok itu berasal dari unggahan @barkas. Pemilik acara membagikan air galon pada setiap tamu jemaah pengajian. Bahkan, tampak deretan galon air minum merek Pleo berjajar rapi di depan masing-masing tamu. Banyak yang menyebut acara ini sebagai pengajian sultan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.